Selamat datang di channel saya, katanya si vlog. Hari ini saya sama Le Aris dan Dani Madikipe akan membuat daging apa namanya? Daging sushi. Sushi. Yang sushi pokoknya. Yang itu nara yang dipotong kecil-kecil terus dimasak pakai hot plate itu nah, dipanggang digoreng itu nah, biar kayak di restoran-restoran gitu pokoknya. Oke, lihat nih ya. Wih, luar biasa nih. Ya Aris nih nonton ya. Wah. Jadi nanti kan ini kan dimasak nih ya. Oh. Iya, kan? Terus disumpit. Wih, baru nanti makan rame-rame. Dan ini juga apa ulang tahunnya Suci. Pacarnya Abi. Sekarang enggak tahu kan siapa Abi ya. Lihat aja pun. Enggak terkenal ya. Entar lo ini mau taruh di mana ini? Sini aja nih, entar lo. Tutorial pertama kali kayak apa nih, Leris? Dagingnya diiris tipis-tipis. Oh, diiris tipis-tipis. 1 mili. Harus 1 mili ya? Ada ukurannya? Ada ukurannya. Tidak boleh lebih. Ini lebih ini, Le. Lebih itu bonus. Tapi sebelumnya kita akan challenge ya, Le? Iya. Ya, jadi kita bertiga akan home pimpa. Uh-huh. Kita akan pimpa. Home pimpa, Rahim Gambreng. Nah, yang kalah dia makan dagingnya. Oh, ya. Dagingnya mentah. Mau buat maskeran aja, buat maskeran. Ayo, ayo. Dimakan ini loh ya, dimakan. Ya. Kita aja dikunyah lah. Nggak dosa di... Sulit. Mutlah-mutlah. Sudah. Bentar dulu. Kerang tangan tuh, cuy. Om pimpa layung gambreng. Serem. Emang dagingnya nih, siapkan dulu. Ini nah ini. Bersih lah ya, bersih. Ya. Eh, ini aja nih. Nah, ya kan? Eh. Nah, daging ya, jelas daging itu bukan upil. Om pimpa layung gambreng. Serem cuy. Om pimpa layung gambreng. Ini tadi ya? Gede banget, cari gede. Ini nah. Oh iya. Aduh. Siap. Ya. Cuci dulu. Cuci dulu. Pakai sabun? Ya. Cuci pakai sabun? Enggak usah. Oke. Ya. Udah mau dia Jepang bro. Allah Akbar. Dimuntahin lu. Astaga. Belum dikunyah ini. Jadi gimana rasanya? Rasanya itu kayak amis-amis. Teksturnya lembut, Rasanya darah gitu loh. Perlu ditambah kecap. Ayo lagi. curang masih mau ke dalam. Kirain tadi dia pada hitam, makanya aku tadi hitam. Luar biasa rasanya, tak terbayangkan rasa daging. Untung gak jadi cita ini. Nanti kalau Steven datang ya kan, kita ajakin. Ya, kita ajakin challenge, tapi kita semua putih. Dia yang hitam. Kita tunggu nanti teman kita Steven bakal datang ke sini. Dia habis pulang kerja kan ya mau kesini. Serius. Jadi bumbunya, jadi ini sebelum dipanggang nanti kita rendam dulu pakai apa namanya? Jangan kobokan dong. Air PDAM. Air yang udah kita bumbuin. Bumbunya adalah garam. Ini kayak jamur gitu penggantinya penyedap. Cekin semua. Jadi takarannya suka-suka ya. Ada lagi. Siapa ya biasanya? Ini yang ada kan? Nah. Oh, lada ku. Lada, masukin lada. Ini yang ada dimasukin deh. Sip, masukin. Ini dimarinasi namanya. Nah.
Kenapa tuh? Kenapa tinggi-tinggi betul ya? Kenapa mau gitu? Kenapa kesalahan? Ini apa ini? Ini kecap. Ini kecap. Iya. Oh, iya. Iya. Aduh. Ya, kasih air. Ya, aduk. Kenapa sih kamu? Kalau ketahuan Anda pernah masak gini, bukan sip. Datang, datang mangsanya. Dia putih, kita tadi semua ya. Halo sip, weh, selamat datang. Apa itu sip? Daging. Daging. Agak penyebut dulu ya. Sip. Nah, terus udah jadi kayak gini, itu yang tadi abis dipukulin. Masukin sini. Kayaknya terjadi kekerasan di dapur ini, Pak. Nah, sip. Dipukulin dulu dan ini pakai ini nih. Apa namanya? Ini lagi. Jangan. Oh, ini lebaran, Bos. Ini bukan. Iya, itu dipotong lagi tuh, masih lebaran. Ini kamu pindah. Makin. Kamu tidak tadi, Bos. Hah? Royal. Jadi royal gitu. Kalau sate kan udah biasa, jadi kayak ala-ala royal gitu yang dipanggang. Oh, dipanggang. Nah, enggak kayak mikir ya. Jadi buka dulu. Itu memang plastiknya harus kayak gitu ya, baru gini. Anu plastik ini apa? Biar awet. Biar anu, biar awet. Anu. 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 Gitu. Cukup itu. Dah itu pas dulu nih. Kulitnya orang tuh makan sendiri tadi. Di anu. Agak tip ya. Enggak dijual gitu. Biar enak. Kamu udah tahu kalau Abi makannya lo gila-gila. Kan kemarin yang buat mecahin batu itu kan ada. Itu yang betul ini kalau ini mah. Enggak bagus nih. Di sana sih di kandang burung. Coba kalian luangkan waktu buat ngambil 3 menit aja. Kenapa? Karena ada kamu di sini. Itu karena ada kamu. Karena kan fungsinya kita ngambil itu supaya menghancurkan akar-akar yang ada di. Mendingan kita buat challenge deh. Gimana? Om Bimba aja kita. Ngapain? Jadi teman-teman yang ada di rumah kita mau buat challenge. Suka betul. Ayo buat challenge tuh. Masak ke rame ini vlognya. Kita akan buat challenge. Apa ya? Sweet. Enggak, Om Pimpa ya. Empat kan Om Pimpa. Om Pimpa. Kita akan Om Pimpa dan yang kalah akan makan daging. Oh, ini kasih ini. Waduh. Ada rasanya sekarang. Ada rasanya. Biar enggak amis. Ayo kita coba ya. Oke. Ayo Om Pimpa. Om Pimpa. Tadi tidak kayak gitu. Dia tahu. Tapi yang dikit aja, Pak. Yang dikit. Oke. Wah, ini udah sesuai perjanjian ini. Katanya mau ngerjain. Nah, sini. Oh, jangan ada lemak-lemak gitu, coy. Aduh. Yang murni lah, ada gitu nih. Daging murni. Lihatin dulu. Dipotong lagi dikit lagi nah. Itu sudah pas, Om. Nah, ini nih. Nah, sudah itu. Ini loh. Waduh. Ah, udah. Pegang. Ntar, tunjukin dulu dong. Ini nah, Ini bumbunya apa ini? Micin, garam, ladaku sama kecap sama air. Sip ya. Tahan sampai 1 menit. Jangan punya, muntah, punya, jangan punya. Muntah 1 menit dia. Punya. Siap ya? Punya. Ntar. Punya. Sebelum band dikit. Ya. Biar enak. 1 menit enggak boleh muntah. Punya.
Dua kali. Gimana rasanya? Teksturnya gimana? Sudah ada perasaan-perasaan anu? Muntah-muntah. Enak. Karena bumbunya enak. Karena bumbunya ya. Bumbunya enak. Wah, parah dimuntahin. Wah 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 wah. Kayak kanibal aku. Sebenarnya rasanya awal enak. Sekarang juga enak le. Cuma kebayang gitu. Kebayang-bayang jadi mulai. Mantap, 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 mantap. Hasilnya hasil, hasil. Saatnya makan, saatnya makan. Mantap. 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 Saatnya makan. Makan, makan, makan. Mantap. Rasanya tuh kayak telur. Enggak jepit. Sama airnya satu ya, aduh parah. Rasanya kayak enggak jepit. Siapa lek, mantap lek. Terima kasih udah menonton katanya si vlog. Sampai jumpa di